Yuta, jangan tinggalin aku. Mio, jangan tinggalin aku. Kakak Uta, kakak Mio, bangun. Celin mau main. Halo teman-teman semuanya, hari ini kita lanjut part 2 ya. Hah? Suara apa itu? Hah? Aku di mana ini? Kok bangun-bangun aku ada di sini ya? Apa aku mimpi? Jangan-jangan ini semua mimpi. Dari tadi aku juga ada dengar suara orang sedang nangis-nangis. Aneh sekali. Oh iya, aku ingat. Mio, tadi Mio kena tabrak mobil. Mio di mana? Apa ini? Apa ini? Itu kan aku. Tapi ini juga aku. Kenapa dia tidur? Aku ada dua. Di mana ini? Ruangan apa ini? Dan tempat tidurnya? Mio, bangun. Ini kan peti mati. Mio, kenapa bisa ada di peti mati, Mio? Mio, apa yang terjadi? Tadi kamu kan kena tabrak mobil dan sekarang kenapa ada di peti mati? Bangun, Mio, bangun. Mio, cepetan bangun. Aku yang satu lagi juga tidur di peti mati. Apa yang terjadi? Mio, aku kan masih hidup. Kenapa aku diletakkan di peti mati? Sebenarnya apa yang terjadi? Mio, bangun, Mio, cepetan bangun. Ada apa, Kak? Ada apa? Mio, kamu sudah bangun, Mio? Iya, Kak, Mio sudah bangun. Ada apa sih, Kakak ribut-ribut? Ribut sekali. Apa ini, Kak? Mio kenapa ada di dalam, Kak? Mio kenapa ada dua? Iya, Mio, aku juga ada dua. Dan kita tidur di peti mati. Peti mati, Kak? Apa yang terjadi? Kita sudah mati ya, Kak? Belum. Buktinya ini kita masih hidup, Mio. Tapi, Kak, kenapa? Kakak, kita tembus, Kak, tembus. Hah? Tembus, Mio? Iya, kita tembus, Kak. Berarti ini roh kita, Kak. Badan kita di dalam. Apa? Badan kita di dalam peti mati ini. Dan ini kita hanya roh. Mio, berarti kita sudah mati ya, Mio? Iya, Kak. Kita juga bisa terbang. Berarti kita sekarang jadi hantu. Yuta, jangan tinggalkan kita, Yuta. Jangan tinggalkan kita. Sekarang sudah makin malam nih. Ayo, kita masuk ke rumah sekarang. Tapi aku masih mau di sini. Iya, masih mau di sini. Sakura, sepertinya kamu juga sudah kelihatan lelah sekali. Ayo masuk aja, daripada nanti pingsan. Tidak boleh berlarut-larut seperti itu. Ayo, kita masuk ke dalam. Kita makan dulu, minum dulu. Iya, ayo, kita masuk. Baby Hala, dari tadi kita tungguin kakak Uta, kakak Mio, kak bangun-bangun. Iya, kak bangun-bangun. Jadi kita gimana? Nggak ada kakak Uta lagi. Kita mau pulang aja gimana? Tapi Celin takut udah malam. Iya, Hala juga takut. Jadinya kita tak bisa datang ke sini lagi ya? Iya, tak bisa lagi. Baby Celin, Baby Hara, kalian masih tunggu di sini ya? Ya, kami tunggu sini. Kakak Uta tak mau bangun. Iya, dia gak bisa bangun-bangun lagi. Ayo dong kalian pulang, soalnya sudah malam. Nanti mama kalian bisa marah. Tapi kami takut. Kami nginap sini aja ya. Mau nginap sini? Boleh, nanti kita bilang sama Kak Sakura ya. Iya, tapi Celin sedih kali. Alah, juga sedih kali. Aku juga sedih nih, dan semuanya juga sedih. Kalian lapar? Kalian minum susu atau makan gak? Gak mau. Celin gak celela mamam lagi. Hala juga gak celela. Mio, sekarang sudah malam, Mio. Gimana kalau kita keluar sekarang, Mio? Hah, kita mau keluar jalan-jalan, Kak. Iya, soalnya aku bosan sekali di bawah sini. Emangnya kamu gak bosan? Iya, Kak, Mio juga bosan. Baiklah kalau gitu, aku keluar dulu. Wah, aneh sekali ya kita melihat badan kita sendiri di sini. Aku masih gak percaya nih, Mio. Iya, Kak, Mio juga. Ternyata kita sekarang sudah jadi hantu, Kak. Mau gimana lagi, Mio? Ya udah deh kalau gitu. Ayo, Mio, kita naik ke atas, Mio. Iya, Kak. Aku mau sambil lihat Kak Sakura dan yang lainnya juga. Mio, sebelah sini, Mio, sebelah sini. Kenapa, Kak, kenapa? Ini lihat, kuburan kita, Mio, kuburan kita. Kuburan kita ternyata ada di depan rumah kita sendiri, Mio. Hah? Kuburan kita ini terletak di depan rumah kita? Oh iya, Kak, iya. Wah, mereka membuat kuburan kita bagus sekali ya, Mio. Kuburanku di sebelah kuburanmu. Wah, iya, Kak. Kenapa diletakkan di sini ya, Kak? Kak Sakura berarti sayang sekali sama kita, Mio. Iya, Kak. Ayo, kita jalan-jalan. Lihat itu. Ada si Celine dan juga Baby Hara. Kate Buller. Yuta. Kamu bisa lihat kita? Kakak Uta? Hah? Kamu bisa lihat aku? Yeay, udah bangun. Kakak Uta sama kakak Mio gak bobok lagi.
Sudah bangun semuanya? Wah, Miu, mereka semua bisa lihat kita. Iya, kalian bisa lihat kita ya. Kalian sekarang udah jadi hantu ya? Iya, kami sudah jadi hantu. Kak Uta jadi hantu? Iya nih, gimana dong? Kami sekarang jadi hantu gentayangan. Kami kenapa bisa meninggal sih? Kalian kena tabrak mobil. Oh, bukannya Mio yang kena tabrak? Kamu juga, jadinya kalian berdua kena tabrak. Oh, berarti kena tabrak dua kali sih Mio. Iya benar. Oh, Cat Buller, sampai kapan kami mau jadi seperti ini, Cat Buller? Tapi Yuta, sepertinya aku pernah mendengar sesuatu deh Yuta. Oh, apa itu? Dalam waktu 24 jam, kalau kamu bisa menolong orang dan orang itu mengucapkan terima kasih kepada kamu, kamu bisa hidup kembali, Yuta. Oh, apa? Bisa hidup kembali? Kamu yakin, Cat Buller? Aku dengarnya seperti itu. Kamu kemana, Yuta? Aku mau segera menolong orang-orang. Ayo, kita ke sini. Iya, Kak. Kita bisa hidup kembali, ya, Kak? Iya, Mio. Tapi waktunya cuma sampai 24 jam. Kita meninggalnya udah berapa jam ya, Mio? Lihat itu. Itu darah kita, Mio. Wah, iya, Kak. Itu darah kita. Dan ini ada jejak-jejak mobil juga, Kak. Oh, berarti ini semua benar-benar nyata ya, Mio? Apa ini semua mimpi? Tadi Mio sudah cubit-cubit pipi Mio, Kak. Ini semua nyata, Kak. Bukan mimpi. Oh, ternyata ini memang nyata ya. Iya, Kak. Cat Butler, kamu jangan mengarang cerita. Aku gak percaya. Mana mungkin sih ada hantu? Aku gak percaya Yuta dan Mio jadi hantu sekarang. Tapi Sakura, aku benar-benar melihatnya sendiri. Aku gak percaya. Sudah. Kamu jangan seperti itu lagi. Kami sudah sangat sedih sekarang. Aku percaya. Kalian percaya ya? Wah, waktu kita gak banyak lagi nih, Mio. Gak banyak lagi. Gimana kalau kita naik mobil aja, Mio? Emangnya bisa, Kak? Ayo, kita coba aja. Bisa gak ya? Wah, bisa, Mio. Bisa. Kita bisa naik mobil. Kita harus keliling-keliling naik mobil nih. Menemukan orang yang memerlukan bantuan. Iya, Kak. Soalnya kecelakaan tadi kan kejadiannya pagi, Kak. Berarti sebelum pagi kita harus segera menemukan orang yang minta tolong kepada kita, Mio. Iya, Kak. Di mana ya, Kak? Malam-malam begini, Kak. Tapi kan kita bisa keluarnya malam-malam aja, Mio. Tolong. Oh, ada yang minta tolong nih, Mio. Ada yang minta tolong. Yeay, ada yang minta tolong. Oh, Paman. Ada apa, Paman? Wah, Paman Kazuo. Aku tersangkut nih, kakiku masuk ke dalam tanah. Wah, Paman butuh bantuanku ya, Paman. Iya, tolong aku ya. Tolong cabutkan kaki aku dari dalam sini. Oke, baiklah kalau gitu. Itu mah gampang sekali. Ayo dicabut. Kakak butuh bantuan, Kak. Gak perlu, Mio. Ini mah aku sendiri juga bisa. Nah, gimana, Paman? Udah keluar kan, Paman? Aku, tolong bantu aku angkat ke atas juga. Oh iya, baiklah kalau gitu. Aku akan angkat, Paman. Nah, sudah aku gendong nih, Paman. Yuta dan Mio, bukannya kalian hantu-hantu? Tolong, ada hantu. Paman, kenapa kabur, Paman? Paman belum mengucapkan terima kasih. Paman, Mio, Paman Kacua malah kabur, Mio. Kakak, dia ketakutan karena kita itu hantu, Kak. Tapi Jelin tak takut. Iya, Jelin, ngapain kan takut? Padahal kan aku hantu baik. Padahal aku sudah tolongin dia malah kabur. Kakak, kita cari yang lain aja lagi, Kak. Ya udah deh kalau gitu, kita cari yang lain lagi. Tapi di mana? Ini sudah malam nih. Kalian lihat kiri kanan ya. Ya, Kak Uta, ayo kita cari-cari lagi. Siapa yang mau minta tolong? Iya nih. Sepi sekali. Tolong. Di mana itu? Suaranya di mana? Kakak di depan, Kak. Kanatsu. Kanatsu. Ada apa, Kanatsu? Tolong. Aku masuk lubang. Wah, Kanatsu masuk lubang nih. Wah, iya, Kak. Kenapa tiba-tiba di sini ada lubang ya? Tolong aku. Ya udah deh kalau gitu, kita tolong dulu. Tapi Kanatsu, Kakak nanti harus ucapkan terima kasih ya, Kak. Tolong aku. Kakak, aku akan segera tolong Kakak. Yuta, Mio, Kak, kalian? Iya, ini kami, Kak. Kalian bukannya tadi pagi sudah meninggal? Iya, Kak, itu benar. Kenapa kalian bisa ada di sini? Berarti kalian? Iya, kami hantu, tapi hantu baik. Nah, sekarang aku mau tolong Kakak dulu, tapi ingat ucapin terima kasih ya, Kak. Tolong hantu. Kanatsu, tolong aku. Kanatsu malah kabur, Mio. Dia belum ucapkan terima kasih, Mio. Iya, Kak, dia ketakutan, Kak. Padahal kita kan sudah tolongin dia, Mio. Gimana ini? Sepertinya susah sekali. Iya, Kak, gak gampang ya, Kak. Gimana dong? Ya udah deh kalau gitu, aku nyerah aja. Ya udah kalau gitu, kita jadi hantu aja selamanya, Mio. Gak ada orang yang mau ucapkan terima kasih sama kita. Semuanya pada ketakutan. Padahal kita kan baik, kita tolong. Kenapa seperti itu? Kak Uta,
Ayo cari orang lagi yuk. Ita, cari orang lagi. Gak mau, aku gak mau lagi. Aku kesal sekali. Semua orang malah kabur. Gak ada orang yang mengucapkan terima kasih. Tapi kan maci panjang. Ayo cari lagi. Iya kak, ayo kita cari lagi kak. Gak mau Mi, aku gak mau. Aku tahu nih, sengaja dikasih syarat yang susah-susah. Gak mungkin bisa berhasil. Makanya tidak mungkin kita bisa hidup kembali Mio. Kita memang sudah meninggal, jadi gak bisa hidup lagi. Kakak, ayo dong kak. Yaudah deh, aku istirahat di sini aja. Aku tunggu sampai pagi, sampai besok, sampai pagi, sampai selama-lamanya Mio. Wah, Kak Yuta malah ngambek nih. Kakak, kakak sudah jadi hantu, masa masih ngambek juga kak? Kalau kamu memang mau Mio, kamu aja sendiri Mio. Tapi kak, masa Mio sendiri yang nanti hidup kak? Oh, gak mungkin Mio, gak mungkin berhasil, aku yakin itu. Kakak, kita kan baru coba 2 kali kak. Ayo dong kak, kasihan si Selin sama si Hara kak. Yuta, ayo keluar. Mio, ayo keluar. Iya, kakak Uta, kakak Mio, ayo. Ita, cama-cama cari orang lagi. Di sini ada kakak Atom. Kakak Atom mau bantu juga. Ayo, ayo. Ita, cama-cama ya. Iya Yuta, ayo keluar Yuta. Kami mau lihat kamu Yuta. Yuta, bangun Yuta, keluar. Mereka ini ribut sekali. Padahal aku mau istirahat, aku gak mau lagi. Bilang sama mereka aku gak mau lagi. Tapi kak, ayo dong kak. Kakak gak mau ketemu Atom sama Atom kak. Iya juga ya, aku belum ketemu sama mereka. Tapi nanti kalau mereka kabur lihat aku gimana Mio? Enggak dong kak, mereka kan sayang sama kakak. Yaudah deh kalau gitu, ayo kita keluar Mio. Kita lihat si Atom sama si Atom. Aku juga kangen sama mereka nih. Iya kak, ayo keluar. Atom, ini aku Atom. Kalian kenapa menangis? Iya Yuta, kita gak bisa sama-sama lagi. Aku sedih. Tapi kalian kan bisa lihat aku. Coba lihat, kalian bisa lihat aku gak? Bisa Yuta, aku bisa lihat. Jadinya kita tiap malam bisa ketemu seperti ini. Aku gak mau, aku mau kamu hidup lagi. Iya, hidup lagi. Kamu tembus. Iya nih, aku tembus nih. Selama ini kita terus nih yang lihat hantu. Sekarang malah aku yang jadi hantu. Gimana? Kalian takut gak sama aku? Enggak Yuta, aku gak takut. Iya, Jelin juga tak takut. Hala juga tak takut. Yaudah, ayo kita main sama-sama sekarang. Iya, ayo main cama-cama yuk. Kita sambil cari orang. Itu ada Paman Ayumu. Sedang ngapain dia di sana? Paman Ayumu. Paman sedang ngapain di sana, Paman? Aku sedang cari dompet. Paman, mau aku bantuin gak, Paman? Kamu Yuta. Hantu, tolong hantu. Paman, jangan takut, Paman. Aku cuma mau tolongin, Paman. Jangan kejar aku, pergi sana. Gagal lagi. Aku sudah tahu nih. Aku kesal sekali. Kakak, ayo kita jalan-jalan, Kak. Jalan-jalan? Yaudah deh, ayo kita jalan-jalan semuanya. Nah, Mio gendong si Hara supaya kita bisa muat. Ayo, kita jalan-jalan. Ya, ayo kita jalan-jalan. Sepertinya sudah mau pagi deh, Kak. Sudah mau pagi? Cepat sekali, Mio. Iya, Kak, waktu kita sudah tidak banyak lagi. Tapi, Mio, kita tidak akan berhasil nih, tidak akan berhasil. Tapi, Kak, kita kan belum coba sampai pagi. Kita coba terus deh, Kak. Yaudah deh kalau gitu, nanti kalau ada orang minta tolong, kita tolongin. Iya kak, kita sambil jalan-jalan kak. Iya, kita sambil jalan-jalan. Coba kita lihat di sekolah, ada nggak ya? Nggak ada nih, nggak ada yang minta tolong. Oceng? Nggak ada orang? Iya, nggak ada orang. Tapi nanti kalau ada orang yang minta tolong, terus dia nggak ucapkan terima kasih, nggak apa-apa deh. Yang penting kita sudah tolong kan, Mio? Iya kak, nggak apa-apa kak. Yang penting berbuat baik kak. Iya, itu benar, Mio. Suara apa itu? Apa yang terjadi? Kakak, dia pukul-pukul cewek itu, Kak. Tolong, berhenti. Jangan pukul aku lagi, tolong. Kakak, ayo kita tolongin dia, Kak. Iya, Mio. Dasar, ini semua gara-gara kamu. Kamu tadi bikin malu aku aja di depan teman-temanku. Ayo, cepat-cepat turun. Kasihan kakak itu. Paman, berhenti. Ada apa kamu? Kenapa ikut-ikut campur? Tolong aku. Mio sudah lapor polisi, Kak. Sudah lapor polisi. Apa? Kamu sudah lapor polisi? Berani-beraninya kamu ikut campur urusanku. Tapi kamu memang harus lepaskan kakak itu. Kasihan kakak itu. Apapun yang dilakukan, kamu tidak boleh melakukan kekerasan pada wanita. Dasar. Kamu tahu apa emangnya? Cepat lepaskan. Paman ini mabuk, Kak. Siapa bilang aku mabuk? Aku tidak mabuk. Mio, dari mobilnya sepertinya aku pernah lihat. Apa maksudmu? Aku gak kenal kalian. Tapi di mana ya? Aku pernah lihat. Aku sepertinya tahu kalian. Kalian berdua yang tadi pagi di depan taman kena tabrak itu. Kakak,
Kakak tahu kami kena tabrak. Iya, tapi bukannya kalian sudah meninggal? Kami sekarang jadi hantu, Kak. Maafkan aku. Emangnya ada apa, Kak? Ada apa? Sebenarnya... Yuta, Mio, kami sudah bawa polisi. Mana pemabuk yang suka pukul wanita itu? Ini dia, dia suka pukul wanita. Dia pelaku tabrak lari. Apa? Kamu pelaku tabrak lari? Aku gak tahu. Wah, ternyata kamu pelakunya. Kita berhasil menangkap pelakunya nih. Iya, kita segera masukkan dia ke dalam penjara. Gara-gara dia, Yuta sama Mio jadi meninggal. Aku gak tahu apa-apa, jangan tangkap aku. Wah, dia pasti mabuk-mabukan setiap hari nih. Makanya dia ugal-ugalan naik mobil. Kita harus segera masukkan dia ke dalam penjara. Wah, akhirnya tertangkap juga. Yeay, pelakunya sudah tertangkap. Kalian terima kasih ya, sudah tolongin aku. Kakak ucapin terima kasih. Mio, kakak ini ucapin terima kasih, Mio. Yeay, kakak ucapin terima kasih. Akhirnya ada yang ucapin terima kasih. Yeay, Mio senang sekali. Nah sekarang ayo kita kembali lagi. Iya kak, ayo kembali. Kakak kami pergi dulu ya. Iya, terima kasih ya kalian. Iya kak, sama-sama. Nah sekarang ayo kita kembali ke kuburan kita, Mio. Tapi kak, kenapa kita belum hidup lagi ya kak? Iya nih, aku juga bingung. Bukannya kalau ada yang ucapin terima kasih kita bisa hidup lagi. Gimana kalau kita masuk ke dalam kuburan dulu, Mio? Kita lihat tubuh kita, Mio. Iya kak, ayo kita lihat tubuh kita kak. Nah kalian semuanya tunggu di sini ya. Kami mau masuk ke dalam kuburan dulu. Aku ikut. Jangan Atom, jangan ikut. Iya, jangan ikut. Nanti kalian gak bisa bernafas di dalam. Iya itu benar. Masa mau ikut sih? Nah Mio, ayo masuk Mio. Aku sudah gak sabar lagi mau lihat tubuh kita Mio. Iya kak, tunggu kak. Mio letakin Hara dulu. Nah aku masuk. Ini dia tubuhku. Tubuhku masih tertidur di dalam sana. Coba aku ikut tidur di dalam tubuhku dulu. Aku mau masuk ke dalam tubuhku dulu, Mio. Kira-kira berhasil nggak ya? Wah, Kak Yuta sudah masuk nih. Sekarang giliran Mio. Mio deg-degan sekali. Hah? Kakak sudah tidur ya, Kak? Baiklah kalau gitu, sekarang giliran Mio. Mio mau masuk ke dalam tubuh Mio yang asli. Aku sudah bangun. Hah? Iya, ini badanku. Haha, rohku sudah kembali ke dalam tubuhku. Aku hidup, berhasil. Yeay, aku hidup. Mio, aku sudah hidup, Mio, berhasil. Mio, kamu masih tidur, Mio? Ayo, Mio, bangun, Mio. Mio, cepetan. Hah, kakak, Mio sudah bangun, kak. Mio, kita hidup kembali, Mio, hidup kembali. Hah, kita sudah hidup kembali, kak. Iya, roh kita sudah menyatu dalam tubuh kita. Nah, sekarang kita sudah hidup, Mio. Yeay, kita nggak jadi meninggal, Mio. Yeay, kami hidup lagi. Kak Uta, hidup lagi? Yuta hidup lagi, Mio hidup lagi. Wah, tubuh Mio sudah nggak pucat lagi, kak. Iya, kita sudah kembali ke dalam tubuh kita, Mio. Yeay, kita berhasil, kak. Yes, kita berhasil, kita hidup lagi. Kak Sakura di mana? Ayo kita bilang sama Kak Sakura, Mio. Kak Sakura. Iya, kak. Kak Sakura pasti kaget sekali, kan, kak? Iya dong, semua orang pasti kaget. Kak Sakura, kakak di mana, kak? Kak Sakura. Hah, sepertinya aku dengar suara Yuta deh. Kakak. Hah, Yuta? Apa ini mimpi? Enggak kak, enggak mimpi. Kami hidup lagi kak, kami hidup lagi. Hah? Hidup lagi? Iya kak, aku kangen banget sama kakak. Kalian hidup lagi? Iya, kami hidup lagi. Halo teman-teman semuanya, sampai di sini dulu video Hara. Sampai jumpa di video selanjutnya ya. Ingat subscribe, like, dan share ya. Nonton yang part pertamanya juga ya. Yeay, kita hidup lagi Mio. Akhirnya kita bisa hidup kembali. Wah, ternyata kalian benar-benar hidup kembali. Kakak senang sekali.